arti mimpi suami menikah lagi. Mengalami mimpi suami menikah lagi tentu saja akan sangat mengejutkan bagi seorang wanita. Hal itu disebabkan karena kebanyakan wanita tidak ingin suaminya menikah untuk yang kedua kalinya. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi tersebut? Baik, berikut ini adalah arti mimpi suami menikah lagi menurut Primbon, Tafsir Al-Ahlam, dan juga Psikologi. 1. Arti mimpi suami menikah lagi menurut Primbon. Bagi seorang wanita, mimpi suami menikah lagi adalah mimpi buruk. Mimpi semacam ini terkadang akan membuat para wanita merasa tidak nyaman bahkan setelah mereka terbangun dari tidur. Menurut Primbon, mimpi suami menikah lagi bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah pertanda baik bahwa suami akan memperoleh sejumlah rezeki. 2. Arti mimpi suami menikah lagi menurut Tafsir Al-Ahlam. Saat seseorang dimimpikan oleh orang-orang terdekatnya, maka hal tersebut dapat menjadi suatu pertanda untuk dirinya tergantung bagaimana situasi di dalam mimpi tersebut. Jika suami dimimpikan menikah lagi oleh seorang istri, maka hal ini kemungkinan adalah isyarat bahwa suami akan mendapatkan suatu kebaikan. Menurut Tafsir Al-Ahlam, mimpi suami menikah lagi adalah pertanda bahwa suami akan mendapatkan kemudahan dalam mencari nafkah untuk keluarga. 3. Arti mimpi suami menikah lagi menurut Psikologi. Beberapa mimpi muncul berkaitan dengan sesuatu yang terjadi sebelum Anda tidur. Misalnya, Anda menonton adegan televisi yang kemudian terbawa ke dalam mimpi. Selain itu, mimpi juga dapat muncul akibat dari refleksi ketakutan terdalam seseorang. Misalnya, Anda takut kehilangan suami sehingga Anda bermimpi sesuatu tentang perginya suami. Baik, itulah beberapa arti mimpi suami menikah lagi yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.